Kota Tangerang kembali menjadi sorotan lantaran munculnya mural bertuliskan kritikan. Mural tersebut bertuliskan dipenjara karena lapar dengan menggunakan huruf yang cukup besar. Diketahui lokasi mural tersebut tepatnya berada di Jalan Gatot Subroto, kolong Fly Over Taman Cibodas arah menuju Jati Uwung, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Menurut keterangan pedagang yang berjualan di dekat lokasi mural tersebut, mural dibuat pada Kamis 19 Agustus 2021 malam. Mulanya ia melihat beberapa pemuda berada di lokasi sambil menggambar sesuatu di tembok. Pedagang itu mengira gambar yang akan dibuat adalah tokoh pahlawan atau hal lain yang berhubungan dengan kemerdekaan. Namun diketahui mural tersebut kini sudah dihapus dengan dicat warna putih. Menurut beberapa sumber dari wartakotelev.com, mural tersebut dihapus oleh beberapa petugas pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Meski sudah dihapus, namun masih terlihat samar-samar tulisan mural tersebut jika dilihat dari kejauhan. Kemudian kondisi jalan yang tepat berada di lokasi mural terlihat bercak atau tetesan cat berwarna merah dan putih yang tercecer cukup banyak, hampir setengah badan jalan. Hingga saat ini belum diketahui siapa penggambar mural tersebut dan penyebab mural bertuliskan dipenjara karena lapar dihapus. Demikian informasi dalam Tribun News update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.